Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Zaki Chen. Jadi untuk kesempatan video kali ini saya mau setel lemari CRS LU23. Oke, sebelumnya saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bagaimana untuk lemarinya, cara penyetelannya bagaimana, simak videonya sampai habis. Terima kasih sudah menonton. Like, follow, dan subscribe Anda sangat berarti bagi kami untuk menambah semangat membuat konten yang lebih bermanfaat. Oke, langsung aja kita unboxing guys, karena ini ditungguin orangnya, jadi nggak usah perlu lama-lama ya. Mungkin videonya ini terlalu singkat, jadi nggak apa-apa juga. Jadi ini cuma nggak agak rumit sih cara pemasangnya. Kita unboxing. Oke, ini untuk bagian kaki kita pasang sekalian nanti ya, karena ini nggak lewat. Buat pajangan kita pasang kalian ini untuk stropnya bagian lanjut pemasangan bagian kaki. Oke, untuk tahap pemasangan bagian pertama ini hambahan paling bawah teman-teman. Kita bisa lihat untuk bagian paling bawah ada seperti lubang-lubangnya seperti ini. Ini untuk cara pemasangan bagian kaki seperti ini teman-teman. Yang kita pasang. Jadi ini untuk bagian yang paling atas, ini yang paling bawah. Kita balik dulu seperti ini, kita pasang guys. Untuk pemasangan skrup saya menggunakan bor elektrik seperti ini biar lebih mudah teman-teman. Jadi untuk bagian kaki ini sama saja, kanan kiri juga cukupnya sama aja, ada perbedaan.
Oke, kita lanjut untuk bagian terakhir ini ambaran tengah ya teman-teman. Lama tadi ada gangguan sedikit, ada pengamen takut kena copyright guys ya, karena suara musik tidak boleh kita pakai. Jadi untuk bagian pintunya untuk yang panjang seperti ini kita taruh untuk bagian sebelah kiri. Untuk bagian yang kedua ada dua pintu yang kecil-kecil seperti ini, kita taruh di sebelah sana. Cara pemasangannya sangat mudah sekali. Hasil akhirnya seperti ini teman-teman, sangat cantik sekali. Jadi buat teman-teman yang mau beli lemari seperti ini bagian wilayah sekitaran Lampung Tulang Bawang, kalian bisa datangi toko kami, toko Acil Pecah Belah teman-teman ya, yang berlamatkan di Jalan Lintas Sumatera, Pasar Cibuah Tulang Bawang. Untuk harganya kalian bisa chat di kolom komentar. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.